kita bakalan campaning. Ini bersama driver kita Leo dari Ampani. Iya. Yeah. Ini Claudia Sene Hanesia. Hanesia kah? Iya, apa? Iya. Kita sambil menunggu siapa? Menunggu. Dan saya sendiri. Hey. Gimana deh? Menunggu kah? Kita lanjut lah ya. Lanjut. Oke, kita lanjut guys.
Aku mau cuci kaki. Wow, kamu cepat banget. Ada? Tapi kami bantu dan membantu. Ini namanya fakta. Cita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Hai, ciao, bye guys. Kita udah sampai ke Pandong. 2 jam perjalanan. Cucu. Ada kuncinya, Pak? Jam pula Om suruh kita tunggu. Habis. Gigit, Yan. Kira gigi aku suku apa? Hey. Yeay, kita udah sampai Pastori. Oh, kena gigit aja nih. Ini track nih, guys. Ini kan nanti sesuai ukuran tangan mereka gitu, Pak. Jadi kalau bisa dibantuin, jangan aja tenggutin sendiri ya. Pokoknya bukan gambar tangan, tapi tangannya kan. Kan kepotongan jadi aku sakitnya. Kita nih. Ini satu orang satu. Nah, HVS-nya. Aku ya. Pakai tangan mereka sendiri. Ya Allah. Masa tangan Heru pakai tanganmu, enggak lucu. Ini gini guys, udah jadi guys. Nah, ini kan dapat 2 guys. Nah, kan? Jadi yang kedua kan. Oke guys, hari ini cuaca hujan di banjir. Tapi nyaman kan, Di? Nih. Ya. Banjir, banjir, banjir. Tutorial. Oke guys, kembali lagi bersama kita. Jadi di sini kita tutorial mengelap motor. Tuh. Kalian harus menggunakan handuk bekas ya, guys. Jangan pakai handuk bagus kalian. Karena kalau handuk bagus ya terserah kalian, kalau kalian pintar. Habis lap ini. Yang menang kalah kan mau.
Ini ternyata harus diikat, guys. Coba bensin ini tengah, tengah. Begini lah, terus. 2 liter lah. Tempat pulang besok, amsong lah. Kepala. Halo, guys. Mogok. Mesinnya lepas. Jadi kita tarik lagi ya, oke? Ikuti terus. Pendek masih. Enggak terlalu pendek kah? Masalah itu remnya ada pensilnya. Enggak lah. Lagi lagi. Pas lah. Komunitas semua. Pas lah. Kan pelan juga di sini. Lagi dit. Nah, lanjut. Semangat. Jangan. Kita lanjut jalan, guys. Kita lanjut jalan ya. Tadi talinya putus. Dapat ikan besar, guys. Strike. Kita pakai kail mini untuk pancingkan betok. Tepatnya ikan tapak. Kasih tahu kalau itu bukan settingan. Ini bukan settingan ya, guys. Jangan ditiru. Kocok kayak gini settingan. Siapa juga mau setting. Enggak niat ya, guys, settingan malam-malam. Jesus paid the price, so we could have eternal.
hari ini seberapa besar pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, ya kan? Saya bersyukur bahwa pertolongan Tuhan itu selalu dahsyat dan ajaib. Kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, kalau kamu udah kenal Tuhan, bagaimana kamu minta sama Tuhan? Ya, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalahmu kalau kamu hidup di luar Tuhan?